barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama berada di salah satu tempat yang disucikan ini. Tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya tempat yang sangat dicintai. Ahabbul biqa'il Allah al-masajid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Semoga kehadiran kita tanda syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta amal yang saleh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama Imam Muslim dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Masuk pada kitabu atau masih dalam kitabu salah babu wad'i yadihi al-yumna ala al-yusra ba'da takbiratil ihram tahta sadrihi fawqa surratihi wa wad'ihima fi sujudi ala al-ardi hazwa mankibaihi. Ini bab oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dibuat dengan judul bab tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram, di bawah dada di atas pusat atau di atas pusar. Ini mazhab yang mu'tamad dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di bawah dada di atas pusat. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah imam min a'immati Syafi'iyah. Imam di antara imam mazhab Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Kemudian wa wad'ihima fi sujudi 'ala al-ardi hazwa mankibaihi. Kemudian meletakkan kedua tangan ketika sujud sejajar dengan kedua
pundaknya. Jadi posisi tangan adalah sejajar dengan kedua pundaknya. Masyarakat kiram dirahmati Allah SWT, dalam bab ini Imam Muslim berikan satu hadis. Qala rahimahullah ta'ala, haddathana Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami hadis ini Zuhair ibn Harb, yaitu Zuhair ibn Harb ibn Shaddad An-Nasa'i Abu Khaythamah Al-Baghdadi, thiqatun thabtun hafiz wa musannif. Qala haddathana Affan, dia berkata telah menceritakan kepada kami hadis ini Affan, yaitu Affan ibn Muslim As-Saffar. Affan ibn Muslim As-Saffar. Qala haddathana Hammam, dia berkata telah menceritakan kepada kami Hammam, yaitu Hammam ibn Yahya. Qala haddathana Muhammad ibn Juhada, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Juhada. Qala haddathani, dia berkata haddathani Abdul Jabbar ibn Wa'il, telah menceritakan kepadaku Abdul Jabbar ibn Wa'il ibn Hujur. Abdul Jabbar ibn Wa'il ibn Hujur. An Alqamah ibn Wa'il, dari Alqamah ibn Wa'il, itu saudaranya ibn Wa'il ibn Hujur, wa maula lahum, dan bersama seorang maula mereka, yaitu mantan hamba sahaya. Berarti Muhammad ibn Juhada merupakan dari tiga orang di sini, yaitu Abdul Jabbar ibn Wa'il ibn Hujur dan Alqamah ibn Wa'il ibn Hujur, kemudian hamba atau mantan hamba sahaya mereka. Annahuma haddathahu, bahwasanya keduanya menyampaikan kepada atau menceritakan kepadanya an abihi, dari bapaknya Wa'il ibn Hujur, yaitu Wa'il ibn Hujur. Annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalati, mengangkat kedua tangannya ketika masuk salat. Kabbara, dan dia bertakbir. Wasafa Hammam hiyala udhunaihi. Hammam, perawi hadis ini dari Muhammad ibn Juhada, mensifati bahwa kedua tangan Nabi diangkat hiyala udhunaihi, yaitu sejajar dengan kedua telinganya. Thumma altahafa bi thawbihi, kemudian dia berselimut dengan pakaiannya, artinya berkemul dengan pakaiannya. Jadi setelah takbir kan terbuka, maka kemudian dia rapikan. Karena di dalam riwayat lain Wa'il bin Hujur datang ke Madinah di musim dingin. Berarti boleh salat pakai selimut? Hah? Tadi diam sudah, nanti insyaallah. Naam. Thumma tahaba bi thawbihi, kemudian beliau berselimutkan dengan pakaiannya, memasukkan kembali tangannya ke dalam selimut. Thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, kemudian dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas tangan kiri. Falamma arada an yarka'a, tatkala ia ingin ruku, akhraja yadaihi min ats-tsaub, dia keluarkan kembali kedua tangannya dari dalam pakaian tadi. Thumma rafa'ahuma, kemudian mengangkatnya kembali keduanya. Thumma kabbar, kemudian bertakbir.
faraka dan langsung sujud. Afwan, ruku. Falamma qala, tatkala beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, rafa'a yadayhi, kembali mengangkat kedua tangannya. Falamma sajada, sajada baina kaffaihi, ketika dia sujud, beliau sujud baina kaffaihi, di antara dua telapak tangannya. Masya Allah, hadis ini banyak faedahnya ini. Seperti disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Taib. Pertama, hadis ini diceritakan oleh Wa'il ibn Hujur. Seorang sahabat datang ke Nabi SAW dan datangnya waktu itu di musim dingin. Hadis ini menceritakan sebagian dari sifat salat Nabi SAW seperti dengan judul bab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi atau Imam Al-Qadhi Iyadh. Wa'il ibn Hujur melihat Nabi SAW rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah, mengangkat kedua tangannya saat masuk dalam salat. Ini sudah disebutkan pada bab sebelumnya ya, beberapa bab sebelum ini tentang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram terjadi khilaf di sana, apakah wajib atau sunat, atau apakah semua takbir wajib dan sebagainya. Dan wallahu ta'ala alam, yang kuat adalah mengangkatnya ketika takbiratul ihram adalah wajib. Adalah wajib. Taib, mengangkat kedua tangannya hina dakhala fi shalah, ketika dia masuk salat. Bagaimana dia mengangkatnya? Kemudian kabar, dan ketika itu bertakbir. Bagaimana dia mengangkat? Hammam ibn Yahya al-Audhi menyebutkan bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya hazwa uzunaihi, yaitu sampai sejajar dengan telinganya. Dia lain sejajar dengan kedua bahu, berarti dua-duanya dibolehkan. Thumma iltahafa, kemudian beliau berselimut. Iltahafa yaitu memasukkan dirinya ke dalam kain. Yati iltahafa istamalal lihaf, yaitu berselimut. Mana iltahafa maknanya adalah berkemul, kata orang tua kita dulu. Bukan bergumul. Bergumul lain lagi, berkemul. Kalau terjemahan dulu, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berkemul. Ya, kalau sekarang sudah bakalumun. Bahasa Indonesia. Bakalumun. Bahasa aslinya. Bakalumun. Apal tuh. Jangan sampai lupa, besok dah meninggal apa ini, kita tak tahu lagi. Bakalumun. Ada bahasa lain lagi? Hah? Nah, berkebul. Bersimpulung, anda sembulung, tutup mata. Tutup kepala, anda. Bersimpulung. Bersimpulung itu tak sampai ditutup kepala. Ini tak ditutup kepala. Jadi hanya badan saja. Nah, jadi beliau iltahafa. Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya ini menjadi dalil bahwa dalam salat boleh melakukan gerakan yang ringan. Gerakan yang ringan yang diperlukan dalam salat. Walaupun sebagian yahtariz, ya sangat berhati-hati, tak boleh lebih tiga gerakan dalam satu secara berurutan. Bahkan sebagian lagi, khususnya mazhab Hanafi atau mahal Hanafi ya, pengikut mazhab Hanafi, bergerak sedikit pun tak boleh. Bergerak sedikit pun tak boleh. Sehingga dalam keyakinan mereka, meluruskan sab saja di dalam solat, sedang solat, itu tidak dibolehkan oleh sebagian. Sehingga mereka nanti kalau sempat berdirinya, tak lurus sabnya, jangan diharap mereka luruskan. Apa sebab? Tak boleh sedikit pun bergerak.
Sehingga kalau gatal paloh, tahannya lah, menggigir dan nahan gatal. Itu sebagian mereka. Wallahul musta'an. Al-Hanafi, ikut mazhab Abu Hanifah alaihim rahmatullah. Masyurul kiram dirahmati Allah. Kalau mazhab Syafi'i, tidak boleh sampai lebih dari 3 kali berturut-turut. Tapi kalau lihat riwayat-riwayat, maka tidak ada batasannya kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Dan ini banyak sekali dalil yang membuktikan. Di antaranya Nabi SAW pernah salat sambil menggendong cucunya, Umamah. Ya, berapa kali gerakannya itu? Ketika dia beliau sujud, beliau letakkan, ya, dari ininya diletakkan ke bawah. Kemudian setelah beliau akan naik kembali, diambil lagi cucunya dan digendongnya kembali. Ya, kalau nanti tuan-tuan misalnya ketika bawa anak sering sholat berjamaah, kalau kiknya menangis, nah gendong saja di dalam sholat. Tapi pastikan kebersihannya dari najis. Itu aja pastikan bersih dari najis. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergerak dalam salat itu dibolehkan. Tetapi jangan jadi hobi pula. Asal mulai salat, tangan kelingkiang ke hidung dulu. Asal itu betul ke kawan samping. Ada pula memang. Asal dah mulai salat, mulai gini-gini dah. Menyisir janggut gitu. Tu nyangkut-nyangkut di kuku dia kan, kawan ke kaki. Akhirnya terpaksa lah, mau ke hidung di samping. Jadi, bukan jadi hobi, tidak. Memang sering mendapatkan seperti itu. Apalagi kalau pas khusus salat tarawih, misalnya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, pas sedang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tak je, tidak ada juli-juli hidung lah. Pas mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu mulai dulu sampai selesai. Tiga. Kalau ni musim pandemi, lebah masker kan? Itu tidak, waktu itu tidak masker. Jadi, kemudian mambek tunda, kambai lodor. Astagfirullah. Kalau ni ke bawah, jadi tidak yapur ke hancik ni kan? Awak selesai sampai kangkungan. Allah musta'an. Jadi, itu ini yang seperti ini tidak bolehkan. Semua di garutnya pas sedang sholat. Tapi kalau selesai sholat, berhenti tangannya. Ini penyakit tidak boleh. Tapi kalau dibutuhkan, seperti tadi musim dingin, mana tahu tuan-tuan nanti sholat di Bukit Tinggi dingin. Bukit Tinggi misalnya, atau di Solok lah ya, di Alan Panjang tuh, atau Kinsawung di Kuduk. Kalau di Alan Panjang, Kinsawung tidak di pinggang lah, tapi di kudu. Jadi saungnya lapuk di kudu. Itu di mana sama? Alahan Panjang ya. Alahan Panjang, Talang Wabungun pula. Nah, karena dingin memang dingin. Ya. Ana enggak pernah ada pakai jaket kajian, itu terpaksa pakai jaket. Allah musta'an. Masyaallah kiram dirahmatillah. Nah, di saat itu misalnya tuan-tuan tidak sempat pakai jaket misalnya, atau misalnya di sandang aja kan tiba-tiba dingin kan, boleh dipakai kalau mengganggu dingin itu pada kita. Buktinya Nabi SAW selesai dia bertakbir, iltahafa bi thawbihi, beliau berselimutkan pakaiannya. Kalau orang Afghanistan biasanya itu memang sengaja pakai kain bahan kain apa tuh yang tebal itu, kain jas itu mereka buat panjang, bisa untuk sorban bisa juga itu, tapi terlalu besar sorbannya, makanya orang itu sorbannya besar, kadang dipakai untuk sorban, tapi pada umumnya musim dingin mereka pakai waktu sholat, bisa selimut untuk tidur, bisa selimut untuk sholat. Jadi kalau ada yang pakai selendang panjang itu, yaitu orang Afghanistan biasanya, dan tebal-tebal. Selendangnya tebal-tebal. Ma'asyur kiram dirahmati Allah SWT. Nah, boleh dipakai di saat kita membutuhkan, bergerak di dalamnya di saat dibutuhkan. Thumma wada'a yadahu yadra'u, afwan, thumma wada'a yadahu al-yumna alal yusra.
Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, meletakkan tangan kanan atau tangan atau bersedekah, pertama ini ciri khasnya ahlu sunnah. Ittifaq ahlu sunnah bahwa ini adalah disunnahkan. Adalah disunnahkan. Tetapi Asy'ah mengharamkannya. Asy'ah mengharamkannya. Ya, seluruh ahlu sunnah sepakat ini disyariatkan. Cuman ada sebagian dari mazhab Maliki yang membolehkan untuk irsal, yaitu tidak bersedekah. Allahu Akbar, langsung turun tangan ke bawah. Sebagian dari ulama mazhab Malikiyah ini, mereka membedakan kalau sholat sunat bersedekah, tapi kalau sholat wajib diluruskan. Sholat terbalik kan, yang wajib seharusnya itu. Tapi ini bukan mazhab yang mu'tamad dalam Al-Malikiyah. Yang sahih dari Imam Malik yang paling kuat riwayatnya adalah bersedekah, sama dengan jumhurul ulama. Sedang posisinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini hanya disebut wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Ini riwayat Abdul Jabbar ibn Wa'il dan Al-Qamah ibn Wa'il ibn Hujur secara mujmal. Nanti akan ada riwayat Sufyan bin Uyainah bahwa ala rusghihi, yaitu faqabadha ala rusghih, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sambil memegang pergelangan. Memegang pergelangan. Lalu posisi di mana? Riwayat Sufyan Ats-Tsauri dan Amr ibn Dinar menjelaskan lagi bahwa ala sadri, di atas dadanya. Di atas dadanya. Sebagian memahami secara tekstual di atas tangan kanan, di atas tangan kiri, sehingga begini. Ya. Kan ada yang begini tuh, di atas dada, dan ada yang seperti ini. Karena ini fauqa juga namanya. Sebagaimana genggaman dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kana ya'khus ma fauqa al-qabdah. Dia mengambil di atas satu genggam ininya, lebih dari satu genggam diambilnya, dipotongnya. Sebagian orang secara tekstual memahami di atas genggaman, di sini potongnya. Kalau itu enggak usah digenggam lagi kalau gitu. Ada yang tekstual memang, ya, kalau bab ini kadang tekstual ya. Jadi ada riwayat Abdullah bin Umar bahwa kana ya'khudz min lihyatihi ma fawqal qabdah, yaitu mengambil dari, artinya memotong, merapikan kumis, apa namanya, jenggotnya di atas satu genggaman. Akhirnya di atas kan kesiko, ya tiba risiko paham di atasnya, tapi pasti sifat Allah tidak bisa terdiatir. Nah, kaum muslimin dan muslimat, di akhirnya dipotong di sini. Kalau itu tidak perlu ke genggaman lagi, risiko langsungnya lah cukup kan. Ini kaum muslimin dan muslimat. Demikian juga fauqa di sini, fauqa di sini juga fauqa. Wallahu ta'ala alam, cenderung kepada yang di sini, karena ini umumnya mazahibul ulama minal syafi'iyah wal malikiyah wal hanabilah. Taib, jadi mengangkat atau bersedekap satu di atas kanan, di atas kiri, kemudian memegang rusk pergelangan, kemudian fauqa as-sadri. Nah, sadar itu mulainya dari mana? Dari pusat. Pawi ini pusat itu. Kalau pusat dia pertengahan perut. Pertengahan perut. Tidak habis tak. Dado dia pun. Di mana mulai dado? Ada kepis kelokok kan dado kan? Berarti waqas sadri di sini sudah di atas dada. Tapi kalau diartikan lagi dengan di atas dada, siku aja diri, nyekir dado siku. Nah. Sehingga ada juga yang seperti ini. Allah musta'an. Tapi umumnya mazahibul ulama al-fuqaha adalah seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah, fauqas surrati tahta sadri. Ini mazhab Syafi'iyah pada umumnya adalah
di atas pusat, di bawah dada. Seperti judul bab yang beliau sebutkan di sini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, sepakat seluruh ahlu sunnah disunahkan bersedekah. Disunahkan bersedekah. Dan syiah sebaliknya mengharamkan itu. Maka akan kita dapatkan seluruh orang syiah salatnya tidak akan bersedekah. Nah, kecuali kalau taqiyah dia, itu lain hal. Karena bagi mereka taqiyah itu sama lebih afdal daripada umroh 70 kali. Iya, taqiyah itu berbohong itu untuk menyembunyikan mazhabnya di depan ahli sunnah itu lebih afdal daripada 70 kali umroh ke Makkah. Siapa nampaklah 70 kali umroh? Nah, sejak lahir sampai umur 70 lah. Sekali setahun kan? Nah. Masyarakat kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian tentang bersedekap tadi, kalau riwayatnya kita sudah sebutkan, cuman para ulama dalam memahami ini, karena bukan ini saja riwayatnya, ada riwayat-riwayat lain seperti dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Seperti di sini beliau mengatakan, واستحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام. Hadis ini menunjukkan pula disunnahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram. ويجعلهما تحت صدره وفوق سرته. Meletakkannya di bawah dada, di atas pusarnya. Hadza mazhabuna al-mashhur. Ini mazhab kita yang masyhur. Berarti ada yang riwayat lain. Nah. Wa bihi qala al-jumhur. Inilah pendapat jumhur dari kalangan fuqaha. Wa qala Abu Hanifa wa Sufyan ats-Tsauri wa Ishaq ibn Rahuya wa Abu Ishaq al-Marwazi min ashabina. Dan Abu Hanifa, Sufyan ats-Tsauri, Ishaq bin Rahuway, ini sering kita sebut Ishaq bin Rahuyah ini kan, itu sahabat Imam Ahmad, wa Abu Ishaq al-Marwazi, di antara ashabina yang semazhab dengan kita Abu Ishaq al-Marwazi, bija'lihima tahta surratihi, yaitu meletakkannya di bawah pusar. Jadi kalau ada nanti yang di bawah pusar, ada imamnya. Ada yang mengatakan itu. Ada dasarnya riwayat dari Ali bin Abi Thalib, cuma riwayatnya dhaif. Jadi ini juga menandakan bahwa di antara ulama, fuqaha, bahkan juga ahli hadis, ada mereka yang berdalil kepada hadis dhaif. Itu yang sampai mungkin kepadanya dan mungkin dilihat orang daerahnya mengamalkan itu, maka mereka mengikutinya karena gurunya mengatakan seperti itu. Nah, apakah kita lazim wajib mengikuti yang seperti itu? Ya tidak. Karena perkataan Nabi, amalan Nabi lebih kuat daripada pendapat ulama tadi. Berarti antum merendahkan ulama, antum salah paham lagi. Nah, itu masalah, jangan baperan. Tidak. Kenapa? Tidak merujuk tadi seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah, jumhurul ulama tidak mengatakan seperti itu. Kalau tinggalkan Ishaq bin Rahuya, Abu Ishaq al-Marwazi, kemudian siapa tadi? Sufyan al-Thawri, kita tinggalkan mereka ke imam-imam yang lain. Bukan kita buat mazhab baru pula. Yang sebagian antum ikut mazhab sendiri, mazhab Dasmani namanya kan, mazhab Dasmani, bukan. Kaum muslimin dan muslimat. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, riwayatani kal mazhabain. Dua riwayat seperti dua mazhab tadi. Satu di atas pusar di bawah dada, satu di bawah pusar. Naam. Wa an Ahmad riwayatani kal mazhabain. Diriwayatkan juga dari Imam Ahmad dua riwayat seperti itu juga, di atas pusar, di bawah dada dan di bawah pusar. Tetapi
Ini tidak sahih semuanya. Ada yang tidak sahih riwayat daripadanya atau dia rujuk daripadanya. Karena pertama mungkin sampai kepadanya riwayat Ali bin Abi Thalib. Setelah sampai hadis Wa'il bin Hujur, maka dia yang mu'tamad adalah mazhab yang kedua tadi. Wa riwayatun thalitha annahu mukhayyarun bainahuma wa la tarjih. Riwayat yang ketiga dari Imam Ahmad boleh dipilih di antara keduanya, tidak diterjih. Taib wa bihadza qala al-Auza'i wa Ibnu al-Munzir. Ini pula pendapat Al-Auza'i, yaitu Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, wa Ibnu al-Munzir dan Imam Ibnu al-Munzir sahibut tafsir. Ibnu al-Munzir ini tafsirnya bil ma'thur termasuk tafsir yang paling besar. Cuma tidak sampai pada kita. Yang sampai kata kita berapa juzuk diterbitkan satu jilid besar. Ya, itu yang sampai pada kita. Kalau Syekh Ahmad Al-Ansari rahimahullah menyebut tafsiruhu musilun lil-lu'ab. Membuat kita ngiler dengarnya. Kenapa? Min awsa. Bahkan mungkin sebagian ulama menyebut tafsir bil-ma'thur yang paling luas. Yang paling banyak riwayatnya. Cuma sayang tidak sampai. Pernah diisukan dulu ada di Jerman Timur, dicari, ditelusuri, ternyata tidak ada, hanya hoax, tidak ditemukan. Allah musta'an. Wa'an Malik, dan dari Imam Malik rahimahullah riwayatan, dua riwayat juga, ihdahuma yada'uhuma tahta sadri, salah satunya meletakkan di bawah dadanya. Wa'thaniya yursiluhuma, yang kedua tidak bersedekah. Artinya meluruskan tangannya ke bawah. Wala yasihhu ihdahuma wala yadau ihdahuma lal ukhra. Artinya tidak bersedekah. Wa hadhi riwayat jumhur ashabina ashabihi, dan ini riwayat jumhur ashabnya. Wa hiyal ashhar indahum, dan ini yang paling masyhur di riwayat Imam Malik. Tetapi paling masyhur bukan berarti paling sahih. Paling masyhur bukan berarti paling sahih. Berapa banyak yang paling masyhur, karena itu yang sampai, tetapi bukan itu yang paling sahih. Ini di bab fikih akan kita ketahui nanti, bahwa tidak bersedekah ini yang paling banyak dalam kitab-kitab Malikiyah yang sampai pada mereka turunannya. Tetapi yang paling sahih dari Imam Malik sebaliknya, yaitu bersedekah. Jelas tuh? Nah, apa sebab paling masyhur? Bisa saja melalui satu kitab itu yang disebarkan ke mana-mana. Sebagaimana kita misalnya kalau dalam bab tasawuf misalnya di Indonesia, apa yang masyhur? Apa yang masyhur? Ghazali, Imam Al-Ghazali, karena kitab yang paling diminati di negeri ini adalah kitab Ihya Ulumuddin. Padahal kitab ini banyak sekali mengandung hadis-hadis lemah, hadis-hadis lemah sekali, hadis-hadis mungkar, bahkan hadis palsu seperti yang ditakhrij oleh Imam Al-Iraqi, guru besarnya Imam Ibnu Hajar. Dalam Al-Mughni an Hamlil Asfari fil Asfar bitakhriji ma fi kitabil ihya'i minal akhbar. Naam, apa judulnya? Pendek judul kitabnya, Al-Mughni an Hamlil Asfari fil Asfari bitakhriji ma fi kitabil ihya'i minal akhbari. Ayo, siapa yang hafal? Kau muslimin. Aku mau hafal judul apa ya, Yesya? Nah, Masyurul Kiram dirahmati Allah. Jadi ini yang masyhur di negeri ini. Sampai-sampai orang mewajibkan kalau nak jadi ahlu sunnah, mesti bertasawuf. Akhirnya dia. Apa dalil? Karena Imam Ghazali masyhur di sini. Ini bukan dalil kawan. Jadi dalilnya tidak ada. Cuman sebagian besar orang bertasawuf. Kalau itu sama dalil orang jahiliyah dulu gitu juga, sebagian besar nenek moyang kami begini katanya. Enggak. Ya, kaum muslimin dan muslimat. Tapi kalau dikatakan makna tasawuf itu akhlak yang baik, akhlak yang bagus, zuhud dan ibadah, iyalah betul itu. Tapi kalau maknanya mesti ikut makrifat hakikat dan sebagainya, ini tidak ada di dalam petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam secara spesifik seperti ini.
Maksudnya harus bertekad, enggak. Tapi kalau seandainya akhlaknya halus, budinya tinggi, ibadahnya bagus, zuhud pada dunia, ya ini memang suruhan dan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya yang sahih dari apa yang diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Al-Ghazali kita ambil, yang tidak memang kan katum yang bilang ambil baiknya. Ambil baiknya, buang buruknya. Ini enggak, yang buruk diambil, yang baik dibuang. Allah musta'an. Jadi kan ambil baiknya, buang buruknya. Boleh juga rupanya ya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa mazhabul Lais ibn Sa'ad. Ini mazhabnya Imam Al-Lais ibn Sa'ad. Wa an Malik rahimahullah aidan istihbabul wada fi nafl. Dan pula dari Imam Malik, yaitu meletakkan tangan kanan di atas kanan kiri di salat sunat. Naam. Wal irsal fil fard, dan melepaskan atau tidak bersedekap di salat wajib. Tapi ini juga lemah riwayatnya dari Imam Malik, bukan yang mu'tamad, walaupun juga masyhur. Ya, bukan mu'tamad. Karena tidak sedikit riwayat yang tidak sahih tapi masyhur. Banyak hadis masyhur tapi tidak sahih. Misalnya talabul utlubul ilma walau bisin. Nah, tuntutlah ilmu walaupun di Cina. Ini baru lahir kita dah dengar hadis ini dulu. Masyhur sekali tapi tidak sahih. Jadi tidak semua yang masyhur sahih. Dalam ilmu nahwu juga ada seperti itu. Misalnya yang paling masyhur adalah misalnya menghitung dari as-sughra al-kubra ila sughra, misalnya 1100 alfun wa mi'ah. Ini yang paling masyhur. Tapi yang paling sahih adalah mi'atun wa alfun. Jelas tak? Enggak jauh lebur esok belajar nahwu maksudnya. Bahkan dalam tanggal lahir pun ada yang paling masyhur dan ada yang paling sahih. Apa contoh? Patang bawa cita nanti bantah tuan-tuan gede itu kan jenem tak pakai bantah lah. Misalnya tanggal lahir saya paling masyhur 11 Januari. Apa sebab? Itu yang tercatat di dokumen resmi, sehingga masyhur di mana-mana lahir 11 Januari. Yang paling sahih 1 November. Satu November. Kok bisa terjadi? Apa sebab? Sebab tarjihnya yang 1 November riwayat ibu saya. Yang 11 Januari riwayat abang saya. Mana yang kuat, riwayat ibu saya atau abang saya? Ibu. Karena dia pelaku sejarah. Jelas? Misalnya kelahiran Nabi masyhur tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi menurut ahli riwayat, ini riwayat paling lemah. Yang sahih adalah Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Ini banyak contoh yang masyhur tapi tidak sahih, yang tidak mu'tamad. Adalah? Hah? Yang masyhur, nantilah masuk masalah-masalah lain pula nanti. Tapi kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan. Berarti sudah jelas. Jadi kalau ada nanti yang bersedekap, pertama hukumnya tadi apa? Istihbab sunat. Jadi main kalau tiang lagi kawan sok lagi tepu apa ni kan? Ah? Atau tidak ada orang? Dalam mazhab fikih setahu ana enggak ada. Itu hanya dulu ketika kami belajar di apa, di pondok dulu atau di apa, di surau. Karena hati, usuk itu kan di hati. Jadi hati sebelah kiri, maka dipegang erat-erat supaya khusyuk. Wallahu alam, mungkin itu dasarnya. Nah, tapi di riwayat tidak ada. Wallahu taala alam. Masyarakat kiram dirahmati Allah Subhanahu taala, ini mujmal yang diriwayatkan daripada para fuqaha, dan yang paling masyhur seperti kata Imam An-Nawawi dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah bersedekap di atas pusar, di bawah dada.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, dan ahli hadis mengatakan ala sadrihi, di atas dada. Ala kulihan, jumhur ulama sebagian besar adalah di atas pusar dan di bawah dada. Wallahu ta'ala alam. Taib, thumma rafa'ahuma thumma kabbara. Afwan, apa tadi? Falamma arada yarka akhraja yadaihi min ats-tsaub. Ketika ingin ruku kembali, beliau keluarkan tangannya dari kain tadi. Berarti ketika bersedekah, tangannya ditutup. Ini juga menunjukkan bahwa tangan tidak wajib dibuka dalam salat. Kalau seandainya wajib dibuka, Nabi tidak masukkan dalam kainnya tadi. Maka menutup tangan dalam salat itu dibenarkan. Nah, boleh tidak pakai kaos tangan sedang salat? Hah? Boleh pun tidak? Ini kan ada kaitannya nanti. Kita anggota sujud ini mesti nempel ke tempat sujud katanya. Saya tidak mengetahui dalilnya apa. Sebab pernah peci kita begini, sah tidak sujud atau tidak? Nah, peci begini kan tidak menempel. Saya tidak tahu di mana dalilnya. Wallahu'alam secara riwayatnya, tapi mungkin ta'lil sebab oleh para fuqaha mungkin. Karena dia anggota sujud. Karena kita disuruh sujud di atas 7 anggota tubuh kita. Di antaranya kening, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya wajib menempel, otomatis sarung tangan tak boleh. Atau sujud kalau tangan sedang terbungkus juga tidak boleh oleh kain. Permasalahannya pas lutut. Hah? Lalu lutut gimana? Ini kan sama alasan yang diberikan oleh para fuqaha. Kenapa sebagian mewajibkan khutbah pakai bahasa Arab? Alasannya apa? Khutbah itu ganti salat. Karena bagaimana salat tidak sah kecuali bahasa Arab, khutbah mesti berbahasa Arab. Lalu kita jawab, sebagaimana syaratnya salat, bahkan rukun salat menghadap kiblat. Nah, khatib sekarang tidak menghadap kiblat. Nah, gimana tuh? Berarti khutbahnya tidak sah juga. Oleh sebab itu, wallahu a'lam, ana terus terang saya tidak tahu. Ya, terus terang saya tidak tahu kenapa misalnya, kan ada yang pernah kritik kan ketika sedang sholat saya begini, pecinya agak turun ke bawah, agak tertutup sedikit keningnya. Ada yang bilang, sholatnya aja enggak sah katanya, sebabnya keningnya tidak terbuka. Lalu saya tanya, saya cari-cari, apa dalilnya? Sampai hari ini saya belum ketemu, karena keterbatasan ilmu saya. Ya, kalau ada yang tahu, tolong beritahu. Nah, kalau memang harus dinempelkan anggota sujud ke tanah, berarti pakai kaos kaki tidak boleh salat. Padahal ada masanya boleh al-mas'u alal khuffaini. Boleh mengusap 2 sepatu. Setelah itu dibuka. Tetap dipakai dalam salat. Bahkan Nabi justru menganjurkan salat pakai sepatu dan pakai sandal. Berarti tidak nempel ke? Ada 2. Lutut tak nempel. Jelas? Jadi ini diperlukan alasan yang jujur, yang benar ya. Apa alasannya? Atau kecuali ada dalil khusus bahwa kening mesti nempel, lutut tidak mesti nempel. Karena aurat harus tertutup. Lalu kaki? Kaki ketika pakai sepatu atau pakai kaos? Di musim dingin, rata-rata orang pakai kaos kaki. Atau pakai khufain. Oleh sebab itu saya minta ditunjukkan ini, tolong ya. Saya takut juga tidak sah ruku saya, sujud saya nanti. Tapi tolong tunjukkan dalilnya apa. Kalau hanya sekedar perkiraan tadi, maka kita jawab dengan
dalil tadi, tidak perkiraan. Sebab kaki ketika pakai khub tidak nempel ke tempat sujud. Perintahnya sama. Kita diperintahkan sujud ke di atas sujud anggota. Kecuali ada dalil mengatakan kecuali pakai khuf boleh tidak, kecuali pakai sarung boleh tidak, pakai celana hawai wajib. Nah, misal mana ada. Dan saya sampai saat ini belum sampai kaji saya ke situ. Ya belum sampai. Tapi kalau ta'lil para ulama memang ada sampai ke dulu disebutkan oleh sebagian guru-guru di surau dulu ada memang. Sama dengan begini, sebagian berijtihad ketika sujud ya, muka kemana? Ada yang mengatakan mukanya ke depan begini. Apa sebab? Karena sholat mesti menghadap kiblat. Kan ini ahli alasan lagi. Alasannya karena sholat mesti menghadap kiblat. Kalau oleh sebab itu dia sujud mandangnya ke depan, bukan ke tempat sujud. Lalu kita tanya, ketika rukuk maksud saya. Ketika rukuk maksudnya, mandangnya ke depan. Taib, ketika sujud gimana? Berarti sujudnya nanti di dagu. Ini kan di antara ini maksudnya kalau istilah orang Jawanya banyolan fuqaha ini ya, satu hal-hal yang aneh-aneh disebutkan oleh sebagian ulama-ulama. Ya ulama juga yang menyebutkannya, tapi tidak tanpa dalil. Nah, yang seperti ini kan perlu diluruskan. Perlu diluruskan dengan ilmu. Baik, masuk waktu? Langsung komat. Baik, azan dulu.
Ma'asyur kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian kita lanjutkan. Thumma idha qala falamma qa'afun falamma qala sami Allahu liman hamidah. Ketika dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yaitu ketika bangkit dari ruku', rafa'a yadayhi, dia kembali mengangkat kedua tangannya. Berarti setelah berdiri, setelah berdiri, karena dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah setelah berdiri. Falamma sajada sajada baina kaffaihi, ketika dia sujud, dia sujud di antara kedua telapak tangannya. Ma'asyil kiram dirahmati Allah, di sini juga sunnah mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari ruku, ketika membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian disunnahkan pula untuk ruku dengan posisi apa? Untuk sujud dengan posisi kedua telapak tangan di kiri dan kanan sejajar dengan bahu. Masyaallah kiram dirahmati Allah, ini sebagian daripada amalan salat yang disebutkan oleh Wa'il bin Hujur mensifati salat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagai kesimpulan, bahwasanya yang pertama dalam mengangkat bahwa mengucap atau mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ini disunnahkan. Disunnahkan di sini maknanya apakah sunnah wajibah atau sunnah mustahabbah, di sini adalah sunnah yang wajib. Sunnah yang wajib artinya disyariatkan. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangan itu sampai sejajar dengan dua telinga dalam riwayat ini, dan dalam riwayat lain sampai sejajar dengan kedua bahu. Thummal tahafa, kemudian boleh melakukan gerakan yang diperlukan dalam salat dan tidak membatalkan salat. Nah, ini terjadi khilaf di antara ulama. Kalau jumhur mengatakan berdasarkan hadis Abi Hurairah, hatta ya'uda kulla faqrin ila maw'idihi, sampai kembali ke seluruh anggota tulang kita ke posisi yang asli. Nah, posisi yang asli ini ditafsirkan oleh jumhur yaitu posisi tidak bersedekap, karena asalnya kita tidak bersedekap. Yang lain, Al-Hanabila dan sebagian ahli hadis menafsirkannya dengan posisi semula, yaitu sebelum ruku'. Ya, dikuatkan dengan hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW qama minar ruku' wa atala ruku' ka'annahu yansa. Dia lama sekali itidalnya seolah-olah beliau lupa dah ruku' atau belum. Nah, kalau dia seolah-olah lupa ruku' atau belum, berarti tafsirnya yang dekat di situ adalah dalam posisi bersih sedekap. Berarti tidak beda posisi sebelum ruku' dan setelah ruku'. Berdasarkan ini, maka ulama Al-Hanabila menyebutkan bahwa setelah ruku' kembali dalam posisi i'tidal. Wallahu ta'ala alam. Itu perlu tarjih ya. Masalah sunatnya. Masalahnya sunat. Dan ana melihat bahwa riwayat jumhur atau tafsir jumhur lebih kuat daripada tafsir ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian tadi boleh bergerak dalam solat sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, jangan. Nah, karena menambah gerakan yang tidak dibutuhkan dan khususnya yang berkenaan dengan perkara solat, yang berkaitan dengan kemaslahatan solat. Misalnya, orang di sub pertama batal wudhunya. Yang kiri kanan tidak mau merapatkan sub kembali.
Mungkin karena tidak tahu atau mazhabnya Hanafi. Lagi ya, tidak boleh bergerak sedikit pun. Sehingga dia tidak membiarkan sab itu terputus. Ya padahal masalah putus tidak putus sab lah, sengit juga perdebatannya kan. Nah, tapi pas sama sholat tidak mau dia nyambung. Nah, ini yang lancar banyak kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka antum maju yang dari belakang ke depan. Jangan yang di depan ke belakang, tidak boleh. Maju yang di belakang ke depan walaupun jaraknya terhitung jauh. Walaupun jaraknya terhitung jauh. Sebab Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu pernah terlambat salat. Dia berjamaah. Lalu dia dari pintu sana langsung Allahu Akbar dan rukuk. Sebab apa dia tahu? Bahwa man adrakal imama raki'an faqad adrakal rak'ah. Siapa yang bertemu dengan imam dalam keadaan rukuk, sempat dia rukuk bersama imam, berarti dapat satu rakaat. Maka dia rukuk sedang di pintu dah mulai rukuk. Kemudian baru dia berkejar menuju sab. Untung tiang tak ada. Nah, itu je. Kalau ada tiang tetap berat pula kan. Akhirnya setelah solat Nabi katakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ya. Semoga Allah menambah kamu semakin sungguh-sungguh solat berjamaah, tapi jangan balik seperti itu lagi. Dan ayat lain, wala ta'du. Ini tiga bacaan dalam satu kalimat ini. Ya, wala ta'ud artinya jangan buat seperti itu lagi. Rukuk setelah sampai di sab. Berarti tidak boleh rukuk sebelum duduk sab. Kalau dibaca oleh sebagian ulama, oleh perawi, sebagian perawi, wala tu'id. Jangan ulangi lagi. Dua kemungkinan, jangan ulangi perbuatan seperti itu atau jangan ulangi salat lagi. Berarti sah salatnya. Yang lain mengatakan atau riwayat lain menyebutkan wala ta'du, jangan berlari. Berjalan boleh. Berlari jangan. Nah, intinya Nabi tidak menyuruh dia mengulangi salatnya. Berarti salatnya sah. Kalau sah salatnya walaupun jangan dibuat lagi, tapi salat ini tetap sah. Wallahu ta'ala alam. Siapa? Alah? Itu terserah abang mengamalkan yang mana ini kan? Nah. InsyaAllah. Tadilah. Walaupun kita lihat misalnya orang salat tanpa bersedekap, seperti kata para ulama fuqaha, tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Jelas? Nah. Nah. Kalau teknis abang lah terus sama. Kalau kata tumbuh je ndak deh ambil. Nah, iya itu masalah teknis. Ya sebagian ada yang mengatakan tadi kan karena terpaku dengan mazhab tadi, khususnya mazhab Syafi'i apalagi mazhab Hanafi tadi, bergerak tiga kali berturut-turut membatalkan salat. Ya. Sebenarnya wallahu alam yang dimaksud dalam para imam mazhab ini adalah bergerak yang bukan pekerjaan salat. Bergerak yang bukan pekerjaan salat. Adapun bergerak karena pekerjaan salat, maka tidak dibatasi sampai tiga kali itu. Wallahu ta'ala alam. Tapi sebagian memahaminya tidak. Memahaminya umum berlaku pada gerak yang termasuk kepentingan atau bagian dari salat. Kalau gawi bagian salat kan tidak ada kan? Nah, itu tidak boleh sampai tiga kali. Itu dulu. Itu dulu. Itu dalam mazhab Syafi'i alaihi rahmatullah. Tapi dalam mazhab yang lain seperti Hambali dan itu tidak ada batasnya. Selama diperlukan maka boleh dilakukan. Tapi jangan berlarut-larut di situ. Ada aja. Sampai pada hari yang gawi. Nah, jangan. Nah, sekadar untuk menghilangkan gatal wallahu ta'ala. Tapi ada orang yang tak tahu gatal dia kalau lah solat bang. Ha, tu saking khusyuknya kan. Untung musajid dia tak tahu dia kan. Ha, nah. Tu Allah alam. Tapi awak belum bisa ke lembang ya? Allah bisa? Nah. Ya ada sebagian diriwayatkan sebagian ulama. Mereka solat sampai runtuh masjid dia tak tahu. Nah. Sampai dia tak tahu. Tapi ada lah cerita imam sedang solat di Sudan. Di Sudan ya, tiba-tiba jatuh oleh dia teatur. Jatuh oleh dia
Di ayat baca ayat dia kisah Nabi Musa tu kan wala mudabbir wa lam yu'aqibnya. Lari tambah melihat lagi ke belakang, lari imamnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, kalau ulik jatuh lek godam apa imam. Nah, tengoklah dulu dia. Ya, tapi sebagian ulama enggak. Imam Malik rahimahullah diriwayatkan beliau sedang baca hadis, tiba-tiba datang kalajengking, ya, saking hormatnya ke hadis Nabi, beliau tidak bergerak. Walaupun terlihat bagaimana beliau menahan rasa sakit itu. Terus sempurnakannya hadis Nabi dulu, setelah itu beliau memperdulikan apa yang terjadi dengan kaki yang digigit oleh kalajengking. Tuan-tuan tahu sendiri kalajengking padang pasir, ya. Enggak usah coba-coba ya. Enggak usah coba-coba. Katanya kalau ahli kalajengking mengatakan paling berbahaya adalah kalajengking padang pasir. Tapi saya belum pernah ketemu, alhamdulillah. Betul enggak ketemu. Sampai apa namanya singa padang pasir pun enggak ketemu. Syukurlah. Terima kasih dan mohon maaf. Nah, Bro. Hah? Ah, taat kepadanya secara berkelanjutan dan berterusan. Yaitu wasiat untuk tetap taat kepada Allah secara berterusan. Nah, qawi munawi. Terus menerus. Nah. Hayyakumullah, barakallahu fikum. Wa subhan. Apa? Aku bertanya. Bagaimana posisi itu? Aku bertanya tu uang. Tai. Iya. Bagaimana posisi duduk kita di kelas tasahud akhir? Nanti di bab tasahud nanti insyaAllah. Nanti di bab tasahud akan datang setelah ini. Kini juga. Nyalah bisanya duduknya kan? Apa pesan? Iya, tunggu dua pekan yang akan datang. So. Nah. Ada bab tasahud nanti ada insyaAllah. Baik. Atau tidak bisa diundur dah? Aku tidak kenal saya solat di sikor jawab, tapi kalau masih sah insyaAllah duduk di tasyahud awal dan akhir yang itu ya, apakah tawarruk atau iftirash. Kalau dua tasyahud dah jelas iftirash kemudian tawarruk. Nah, yang masalahnya dibersihkan masalah yang satu tasyahudnya, apakah tawarruk atau tasyahud. Wallahu alam, dua pendapat ulama di sini yang melihat kepada apa sebagai posisinya sebagai sal apa tasyah duduk terakhir. Duduk terakhir pada umumnya tawarruk, maka dia tawarruk. Yang melihat dari sisi salatnya hanya dua rakaat, umumnya salat dua rakaat duduk setelah dua rakaat adalah iftirash. Yang pertama diambil oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik, yang kedua diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi ala jami'. Insyaallah masalahnya lapang. Ya, antum nak tasyahudnya sambil iftirash, insyaallah sah salatnya, dan siapa yang tawarruk juga sah salatnya. Ndak apa ya dah. Nya boleh bezo mazhabnya imamnya. Atau ia menyokong wajib sama mazhab. Ya. Ya. Ah, kalau mazhab kami boleh bezo mazhab datuk mesti sah mazhab. Mazhab sebanyak masa nak socik-socik. Jangan biarlah sama. Jadi kamu muslim. Ah. Apa Pak? Tawarruk dan iftirash. Jadi kalau salah rakaat, iftirash. Salah empat rakaat, di rakaat kedua duduknya istirahat. Jadi dua-duanya iftirash. Lebih dari tiga rakaat kedua istirahat. Mula-mula rakaat kita salat dua rakaat itu duduknya istirahat. Itu juga salat lebih dari dua rakaat kedua duduknya istirahat. Artinya kalau dua kali duduk tetap iftirash dua-duanya. Ya, maksudnya gini, kalau salat dua rakaat
Iftirash. Nah. Iftirash. Artinya tasawuf awal iftirash ya, terus tasawuf akhir tawarruk. Ya, samanya. Makasih. Lah, topiknya. Itu yang nak Bapak sampaikan? Iya, waturnya. Topik. Betul, betul. Nah. Iya, nah. Iya, kalau musabuk tadi ada dua mazhab ulama dalam masalah itu. Kalau dua saja salatnya dua rakaat saja artinya tasyahudnya hanya sekali, apakah tawarruk atau iftirash? Yang memandang bahwa ini penutup salat, nah penutup salat itu tawarruk. Jelas? Ya, sedangkan melihat dari sisi dua rakaatnya saja, berarti setiap salat dua rakaat biasanya duduknya adalah iftirash. Wallahu ta'ala alam. Apa? Insyaallah mungkin di waktu tasyahud nanti kita bicarakan masalah ini dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.